Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif. Rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen. Juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari GA tadi belum berapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!